Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para tamu yang dihormati. Dan pada hari ini alhamdulillah berlangsung acara serah terima dari Lembaga Adat Merangin ke Lembaga Adat Bungsi Jambi. Karena dalam adat selama ini saya selaku pembina Lembaga Adat Merangin, nah sekarang adalah sebagai pembina Lembaga Adat di Bungsi Jambi. Nah, kenapa? Karena adat ini penting buat kita semua. Adat merupakan suatu kekuatan besar yang ada, yang sangat besar perannya membantu pemerintah tentu. Ya, kenapa? Karena adat ini hukum, hukum yang melekat di tengah masyarakat, yang kalau itu ditegakkan, itu luar biasa membantu pemerintah dalam kerja. Sebab itu saya kira ke depan tentu kami akan sinergi dengan lembaga adat. Kita bersama-sama banyak hal positif yang segera depan kita akan bersama, ya. Misalnya dalam hal tadi saya sempat dengan lembaga adat akan mengkaji kalau ke depan ada hukum adat mungkin di daerah-daerah tertentu nanti dalam rangka untuk memberikan sanksi pada warga yang tidak patuh dengan prokes. Nah, kenapa? Kalau misalnya COVID ini berkepanjangan, saya kira wajar dong pemerintah dan lembaga adat lebih tidak itu. Ya, kenapa? Karena dalam hidup manusia ada dua hukum yang hari ini hukum positif, ya, kemudian juga hukum adat itu masih berkembang untuk masyarakat. Nah, kalau sekiranya dalam rangka untuk menekan angka COVID itu, saya kira kalau memang kita anggap itu hukum adat lebih dominan, lebih disegani oleh masyarakat, kenapa juga itu? Itu. Berikutnya adalah kita juga ke depan setiap kerjasama pemerintah daerah kita akan mengikuti lembaga adat. Karena ada beberapa wilayah Indonesia ini tentu mereka adalah lembaga adat Melayu. Nah, misalnya nanti kita ada kerjasama dengan Sumba nanti misalnya, ya, kita juga lembaga adat ikut bersama dengan lembaga adat Sumba. Sama nanti dengan Sumsel juga, Pemda dan Sumsel bersama, nanti kita ajak juga lembaga adatnya juga ikut bersama dengan beberapa lembaga adat Sumsel. Kenapa ini masih ada hubungan fungsional sama warga Melayu itu saya kira, ya. Baik, silakan penggunanya saya. COVID kami dengan Wakil Bupati sepakat Bapak Sekda dengan Pemda, ya Pemda maaf. Kita akan melakukan survei, ya, herd immunity tim pertama untuk mengetahui di semua wilayah kabupaten kota di Jambi ini yang sudah memiliki kekebalan itu berapa jumlah lembaga kita yang sudah punya antibodi. Antibodi itu bisa karena mereka sudah kena virus lalu sembuh atau mereka sudah kena vaksin, ya, dua macam. Kalau nanti yang kita anggap di daerah itu surveinya sudah tinggi tingkat herd immunity-nya, maka nanti mereka itu dasar kita nanti melonggarkan misalnya sekolah bisa boleh buka dan sebagainya. Ekonomi, warung mungkin bisa buka normal, misalnya ini contoh. Tapi kalau misalnya masih rendah tingkat kebalan warga kita di situ, pastinya kita intervensi dengan banyak, ya. Nah, kemudian itu yang kita lakukan ke depan. Nah, untuk mempercepat itu saya kira, maka saya minta pemerintah untuk mengadakan survei untuk mengetahui herd immunity di wilayah di Jambi di depan. Nah, yang misalnya daerah yang masih rendah, artinya rawan sekali dengan terkena COVID, kita intervensi pak. Kita akan punya vaksin di situ, ya. Nah, itu saya kira. Dan juga kita ketat lagi, sekolahnya belum boleh buka, kemudian maskernya kita ketat lagi. Nah, kita juga sedang menyiapkan misalnya kita apa saja membeli PCR. Nah, tujuannya adalah daerah-daerah yang masih rawan. Kita kirim mobil untuk cepat mendeteksi warga yang sudah kena virus atau kita cepat mengetahui sebarannya. Nah, contoh gini nih, Matahari zona merah misalnya. Nah, kalau mobil itu ada, kita kirim ke Matahari dengan cepat. Kita tracing cepat pada warga di wilayah pedesaan itu yang punya potensi untuk terkena. Nah, ini saya kira nanti begitu kita mengetahui, kita cepat ambil langkah-langkah. Baik itu vaksinnya kita tambah lagi maupun pengetahuan di daerah itu, ya. Dan kayak cukup, ya, kami minta adat mengkajinya
Tadi kita minta mengkaji, tadi sudah ada adat, sudah sepakat ini loh hukum adatnya. Misalnya kalau di kampung itu kan ada hukum beras dua ayam dua misalnya, ya kan? Nah itu kita kaji loh lembaga adat, nanti saya minta lembaga kaji itu, ya? Oke, nyawain. Tan segera kita bisa minta, ya kita minta dengan cepat. Pemerintah selalu respon sekali kok. Pusat segera respon, kalau ada memang obat yang habis cepat kita respon, insya Allah bisa. Ya. Nah soal mengenai ekonomi, ini arah presiden. Bahwa kita tetap memperhatikan ekonomi masyarakat di tengah-tengah penanganan COVID ini. Nah, saya kira tidak memburuk kita Jambi ini sebenarnya. Kalaulah warga Jambi ini kembali memanfaatkan lahan tidur, ini bisa membantu mereka. Nah, ke depan karena Jambi ini wilayah pertanian, saya kira sawah kita masih luas, tapi tidak digunakan dan buka, dan kita perlu itu carakan. Ya, minimal kalau pangan tidak cukup, ya tersedia beras, meramin semua itu. Ya kan, di COVID begini, dua daerah yang tidak terdampak ekonomi secara global, yaitu Kerinci dan Merangin. Kenapa? Karena memang itu pertanyaannya kuat, berasnya cukup di situ. Lepas dari itu, saya kira, kalau kita sepakat nanti Jambi ini semua parti begitu, nanti kita berharap nanti mereka tidak bisa sama-sama. Kalau nanti pangan mereka kuat, nah, tidak mengalami dengan cabai. Tanam cabai di pot di depan rumah mereka, bisa tanam cabai mereka. Nah ini tinggal lagi, kemudian kita menggerakkan mereka saja ke depan masyarakat. Ya, oke? Ya, cukup ya. Terima kasih ya.